Baik, semeton kabar mambang. Hari ini tanggal 24 Desember 2022 kami mengunjungi kolam pancing Naren yang terletak di Banjar Dinas Mambang Gede, Desa Mambang, Kecamatan Slemedeg Timur, Kabupaten Tabanan. Di sini terdapat dua kolam pancing berukuran sedang dan satu berukuran besar. Sebagaimana yang diterangkan pemilik kolam pancing Naren, Imade Agus Putra Sanjaya, bahwa terdapat tiga jenis ikan yang dibudidayakan, yaitu lele, nila, dan gurami. Sejak lama, Made Agus Putra Sanjaya atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Naren sudah menggeluti budidaya ikan. Dalam penjualannya, calon pembeli bisa membeli secara langsung, menikmati dengan suasana memancing, atau meminta dikirim ke rumah. Dimanapun Anda berada pada saat sekarang ini, kembali berjumpa dalam acara Diampe Cuta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis semeton suara Tabanan. Ya, seperti yang terlihat pada hari ini, kita berada di kolam pancing Naren. Jadi yang terletak di Banjar Dinas Mambang Gede, Desa Mambang, Kecamatan Slemedeg Timur, Kabupaten Tabanan. Nanti kita akan berbincang atau berdialog dengan pemilik atau owner daripada kolam pancing Naren. Ya Pak Deh, bisa dijelaskan mengenai jenis-jenis ikan yang terdapat di kolam Naren. Sosiasu, Pak Yan, Rahajang Semang, niki ada kolam ring penok Naren. Jenis ikannya yang wenten di sini Pak Yan ada nila Pak Yan. Itu gurami juga ada, lele gitu. Ada tiga jenis nih Pak Yan. Terkait nila, yeah, lele, dan gurami. Mungkin Pak De bisa menjelaskan mungkin dari segi harga dulu. Harga mungkin nilainya berapa, lelenya berapa, dan guraminya berapa. Semua. Untuk nila di sini bantal harga dari 35 sampai 38.000. Guraminya 55 sampai 58.000. Lele 25 sampai 30.000. Itu Pak Yan. Nggih. Terus untuk caranya niki, apakah dibeli dengan cara memancing atau mungkin bisa dibeli secara langsung? Oke, untuk niko teman-teman boleh mancing ke sini. Di sini ada spotnya, kolam kami di sini. Mancing bisa, nanti delivery untuk pengirimannya kami dari pihak Pondok Naren ngirim langsung juga bisa, gitu Pak Ayan. Sip semua, Pak De. Ya. Oke, Pak Yan, semua Pak Yan. Manfaat ikan lele, nila, gurami juga datang dari kandungan lemak sehatnya. Meskipun memiliki sedikit lemak jenuh, juga menyediakan lemak sehat dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, juga mengandung asam lemak omega 3. Demikian kami dari Kabar Mambang, Suara Tabanan. Terima kasih, sampai jumpa. Mambang.